Tergiur harta membuat seorang pria tega menganiaya dan merampas ponsel serta motor milik kekasihnya. Korban ditinggalkan terkapar di tepi jalan kawasan Mega Mukti Garut, Jawa Barat hingga akhirnya ditemukan warga. Terkaparnya seorang perempuan di rerumputan pinggir jalan Lingkar Selatan, Desa Cijayana, Kecamatan Mekarmukti, Garut, Jawa Barat, menguak tabir perampokan yang dilakukan orang terdekat. Ya, perut perempuan berusia 26 tahun terluka parah karena tusukan senjata tajam. Ia juga mengaku kehilangan motor dan ponselnya yang dirampas oleh kekasihnya. Korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Pamempek Garut dan dirujuk ke Rumah Sakit Al-Ihsan Bandung, Jawa Barat. Nanti kita minta keterangan kalau sudah ini, kalau sudah bisa membaik korban. Oke, berarti belum ada petunjuk mengarah kemana-mana ini gitu, Dan? Sudah, kita sudah. Kasat mata ada terdapat luka juga, Dan? Ada? Ya, di perut ada terdapat luka. Oke, sudah dilakukan evakuasi, artinya sudah dibawa ke rumah sakit dan kita sedang, tim di lapangan sedang melaksanakan penyelidikan. Setelah proses pemeriksaan saksi dan identifikasi, polisi akhirnya menangkap pelaku penganiayaan. Pria berjaket hitam ini ditangkap di rumahnya di daerah Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Bersama barang bukti berupa pisau dan motor hasil rampasan, pria berusia 30 tahun dibawa ke Polres Garut untuk proses rekonstruksi dan penyelidikan lebih lanjut. Di hadapan penyidik, tersangka berdalih tergiur dengan harta milik kekasihnya selama 1 tahun berpacaran. Motor dan ponsel milik korban menjadi barang yang diincarnya. Korban dan pelaku ini ada hubungan khusus sepertinya, karena berbarengan berangkat dari Bandung itu sekitar jam 21.00 sampai di Garut itu sekitar pukul 03.00. Tujuannya kemana sih? Tujuannya ke pantai. Untuk menjalankan niat jahat, tersangka sengaja mengajak kekasihnya berlibur ke Garut. Menggunakan motor korban, keduanya berboncengan dari Bandung ke Pantai Pamempek Garut, Jawa Barat. Agar rencananya berjalan mulus, tersangka juga mengajak 2 orang rekannya. Namun sepulang dari pantai, tersangka yang memboncengi korban memisahkan diri dari kedua temannya. Di tengah perjalanan saat situasi sedang sepi, tersangka langsung melancarkan niatnya dengan menganiaya dan melukai korban dengan sebilah pisau lipat. Tanpa ada rasa belas kasih, korban yang terluka ditinggalkan begitu saja di semak-semak. Ponsel dan motor korban langsung dirampas dan ia kabur ke arah Bandung. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, polisi telah mengumpulkan sejumlah barang bukti untuk diungkap di persidangan, di antaranya motor, ponsel, dan senjata tajam milik pelaku. Sementara 2 rekan pelaku dan korban yang pergi bersama ke pantai sudah menjalani pemeriksaan dan tidak terlibat dalam penganiayaan. Sedangkan korban, kondisinya makin membaik. Aparat kepolisian juga masih mengungkap apakah ada motif lain di balik perampasan ini. Eko Satya Budi melaporkan dari Garut, Jawa Barat.